Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau lihat ikan lohan yang gue pelihara dari kecil, sekarang udah makin besar. Ada juga ikan-ikan hasil mancing, ikan mujair yang ada di kolam depan. Yang pasti kali ini gue ngonten di rumah, kalian kasih makan ikan teman-teman. Nah, jadi ikan itu yang mujair udah makin banyak, terus Oscar udah makin besar, blue polar parrot apalagi, dua pasang udah punya anak semua. Terus lohan yang pasti sama ikan cana juga masih ada, cuma udah pada berlumut kolamnya. Ini gua mau liatin. Ini kolam. Nah ini adalah ikan hasil mancing. Ada ikan Oscar juga, tapi ini banyak banget ikan mujair sama ikan apa tuh? Kentawes atau ikan kentawes yang hasil mancing di Gading Serpong atau Danau Papua. Itu juga ada satu gabus broso. Nah ini ikannya udah agak besar, lumayan nih. Lebaran bentar lagi kita bakar ikan, kita kasih makan dulu. Jadi lumayan agak banyak ikannya. Itu ada nila yang besar juga, nila kuning. Dulu ada ikan koi di kolam ini, tapi sekarang udah nggak ada teman-teman. Nah, ada anak ayam teman-teman. Tuh, ini anak pulang main di bajar, tahu-tahu bawa ayam 3 ekor. Sampai rumah nggak diperhatiin. Nah itu lihat tuh, besar banget teman-teman. Ini ikan lohan cencututon yang dirawat dari kecil. Duh, kepalanya makin ajib. Wow. Biasanya satu telapak tangan besarnya, tapi kali ini lebih dari telapak tangan. Ini besar banget, udah ada 7-8 jarian lah tuh kalau digabung. Lihat ini telapak tangan kecil, tapi ini ikannya makin besar, makin lebar, makin gemuk nih. Kita lihat di sini karena emang airnya itu air jarang dikuras, tapi ikannya sehat. Walaupun nggak dikuras, tapi gua tambahin sedikit sini sedikit nih. Tuh, lihat. Ajib. Nah, merahnya mau merah alami, walaupun pakai pakan pelet ini nih. Nih, pelet ikan lele yang sekilonya 18.000. Tuh. Kita mau kasih makan seperti ini, teman-teman. Dia pakai pakan pelet lele juga doyan banget. Emang sehari-hari pakannya itu, kalau waktu itu dari kecilnya memang pernah makan blue red parrot. Nah tapi untuk saat ini udah nggak lagi.